Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 8 cara mengobati lambung luka secara alami yang mudah dan aman. Silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru. Tukak lambung merupakan peradangan pada lambung yang disebabkan oleh ulkus atau luka terbuka pada lapisan dinding lambung. Penyakit ini perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan gejala yang mengganggu, seperti nyeri pada ulu hati, mual, muntah, hingga kesulitan untuk menarik napas. Untuk meredakan gejala tersebut, Anda bisa menerapkan beberapa cara mengobati lambung luka secara alami, seperti mengonsumsi madu, lidah buaya, dan jahe. Mari kenali beragam cara mengobati lambung luka secara alami melalui ulasan berikut ini. Tukak lambung adalah gangguan pencernaan akibat adanya ulkus atau luka pada lapisan dinding lambung. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan produksi lapisan lendir yang melindungi dinding lambung dari paparan cairan asam lambung sehingga dapat menimbulkan luka terbuka pada dinding lambung tersebut. Lantas, bagaimana cara mengobatinya? Selain dengan tindakan medis, cara menyembuhkan lambung luka juga bisa dibarengi dengan sejumlah pengobatan alami seperti berikut ini, yaitu 1. Mengonsumsi madu. Mengonsumsi madu merupakan salah satu cara mengobati lambung luka secara alami karena madu memiliki sifat antimikroba sehingga dapat membantu mencegah pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori yang menyebabkan iritasi atau peradangan, sehingga memicu penurunan fungsi lapisan lendir pada dinding lambung. Untuk meringankan luka pada lambung, Anda bisa mengonsumsi madu murni sebanyak 1 sendok makan setiap hari. 2. Mengonsumsi jahe. Cara mengobati lambung luka secara alami berikutnya adalah dengan mengonsumsi jahe secukupnya. Jahe mengandung senyawa gingerol, sogaol, dan zingerone yang bersifat antioksidan sehingga mampu membantu menghambat pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori pada lambung. Selain itu, mengonsumsi senyawa antioksidan tersebut juga dipercaya dapat meredakan mual yang kerap timbul sebagai gejala dari luka lambung. 3. Mengonsumsi akar manis. Akar manis atau licorice merupakan salah satu makanan yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka lambung karena bisa membantu meningkatkan produksi lendir yang melapisi dinding lambung. Bahkan, konsumsi akar manis secukupnya juga mampu menghambat pertumbuhan bakteri H. pylori pada lambung yang menyebabkan terjadinya luka lambung. 4. Mengonsumsi lidah buaya. Mengonsumsi lidah buaya juga disarankan sebagai cara mengobati lambung luka secara alami karena memiliki kandungan antibakteri dan antiradang yang dapat meredakan iritasi serta peradangan pada lambung. Bahkan, diketahui pula mengonsumsi lidah buaya mampu menghambat produksi asam lambung berlebih yang berisiko memperparah gejala tukak lambung. 5. Memilih buah-buahan yang mengandung asam rendah. Apabila ingin mengonsumsi buah-buahan, penderita tukak lambung disarankan untuk memilih buah yang mengandung asam rendah guna mencegah asam lambung naik yang dapat memperburuk luka pada lambung. Adapun beberapa jenis buah yang baik untuk lambung luka adalah pisang, alpukat, semangka, melon, dan pepaya. 6. Mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik. Probiotik telah dikenal sebagai mikroorganisme yang baik untuk kesehatan saluran pencernaan. Bahkan, konsumsi makanan yang mengandung probiotik juga dapat dilakukan sebagai cara mengobati lambung luka secara alami karena mampu merangsang produksi mukus atau lendir pada dinding lambung. Selain itu, probiotik dalam makanan juga dapat merangsang pembentukan pembuluh darah sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka lambung. 7. Berhenti merokok. Salah satu kondisi yang berisiko memperburuk iritasi dan luka pada lambung adalah GERD, yaitu penyakit yang ditandai dengan naiknya asam lambung menuju kerongkongan. Gaya hidup tidak sehat, seperti kebiasaan merokok, merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit asam lambung tersebut. Selain itu, kebiasaan merokok juga berisiko merusak selaput lendir yang melindungi lapisan dinding lambung, mengurangi air liur yang dapat menetralkan efek asam, dan mengganggu fungsi kerja otot lower esophageal sphincter, LES. Hal inilah yang membuat penderita penyakit lambung perlu menerapkan gaya hidup sehat dan berhenti merokok.
8. Mengelola stres sebaik mungkin. Cara mengatasi lambung luka selanjutnya adalah dengan mengelola stres sebaik mungkin, seperti mencukupi waktu istirahat, rutin berolahraga, serta bermeditasi. Pasalnya, stres menjadi salah satu faktor yang dapat memicu peningkatan produksi asam lambung sehingga berisiko memperburuk peradangan pada luka lambung. Itu dia sejumlah cara mengobati lambung luka secara alami yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan proses penyembuhan tukak lambung. Perlu diketahui bahwa cara di atas dapat efektif dalam menangani luka lambung apabila Anda mengimbanginya dengan gaya hidup sehat dan perawatan medis yang tepat dari dokter. Titik. Demikian tadi 8 cara mengobati lambung luka secara alami. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.